mudah-mudahan udah lahir anak saya. Mudah-mudahan cepat nyusul. Bagi yang mau updatean Rans setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Rans lovers, seperti kita ketahui, Raffi Nagita tengah ikhtiar dalam mendapatkan momongan lagi. Apalagi Nagita nih, kalau ketemu bayi ampe kegemesan saking pengennya punya anak lagi. Dan hari ini Memsa seneng banget karena kedatangan Tita dan ada Aruni juga nih ke Andara. Saking gemesnya langsung digendong, dipeluk, diciumin terus. Kita doain ya guys, semoga Ran segera dikaruniai anak lagi. Yang penting Memsa hamil lagi, amin. Boleh di storyin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Udah lahir anak saya. Mudah-mudahan cepat nyusul. Cepat nyusul ya Mbak. Amin ya Allah, cepat nyusul. Kesenangan lama nggak megang bayi ya Mbak. Kesenangan ya. Oh ya, kemarin Nagita dan Shahnaz juga sempat melakukan photoshoot bersama Vanilla Hijab. Nagita tampil cantik banget menggunakan hijab, apalagi dipaduin dengan busana muslimnya. Masya Allah, bikin Memsa makin cantik banget bidadari ya guys. Lagi siap, 1, 2, 3. Cantik, 1, 2, 3. Bagus, lagi siap, 1, 2, 3. Bagus, lagi 1, 2, 3. Lagi minimal. Siap, 1, 2, 3. Kalau melihat karang bunga-bunga di bawah itu yang nyala-nyala, 1, 2, 3. Good, kayak mau sentuh dikit. Yes, nah, 1, 2, 3. Bagus, ya, kan? Terus kemanya? 1, 2. 1, 2, 3. Bidur, gak terlalu keras. Bukan triungunya namanya kalau ngumpul gak makan-makan ya guys. Nah kemarin abis photoshoot, Nagita ngajakin Shahnaz makan mie ayam. Porsinya double trouble sih kayaknya. Tapi gak apa-apa, Memsa kan udah langsing seksi singsat. Makan siang bersama Mbak ini cantik kali loh. Gendut sama Mbak ini bersama ini lunch day. Yeah. Wow, lunch day. Lunch day. Bagus kan ini. Oh my god, oh my god. Makan siang sudah datang. Mama, mama.
Semuanya story masing-masing loh. Kita makan siang dulu. Kamu siapa ya? Aku. Kok gitu mukanya jadinya? Ini efek apa sih, Mbak? Agak takut ya. Wow, coba. Cakep kok. Kok gede aku. Makan siang hari ini, makan siang mie ayam, tapi mie ayamnya belum datang. Yam. Mie ayam, Beb. Ada garam enggak ya? Semuanya story masih. Apa terus bilang apa tadi? Lupa nanti malam apa? Tidur. Capek. Enak banget mie ayamnya, guys. Kayak baso. Endol enggak? Ih, dia mah lagi makan tuh sambil nontonin TikTok loh, guys. Enggak bisa banget gitu. Instagram gitu ya.